Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Gema Guyardi, Presiden Direktur dari Astronaci Internasional. Ya, Mas Gema, di segmen ini mungkin bisa Anda sampaikan beberapa saham yang Anda bisa rekomendasikan untuk investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan hari ini yang masih terus bertahan di zona positif. Silakan apa saja. Kita lihat ada MDKA. Oke. Okay. Bergerak bullish trend, target price-nya 2265 ya, area beli 1950, terus kemudian INTP, saya belum lihat nih harga sekarang, saya lagi budget catatan. INTP adalah target price-nya 13875. Oke. Okay. Kemudian BRI Syariah 1700 TP-nya, BRPT TP-nya 1100, BBNI 5250. Yang big caps yang harus Anda catat ada 4. Ya, kalau tadi adalah second liner atau third liner, sekarang yang big cap kita bicara itu ada Bank BCA target price 32.000, BRI target price panjang 4.500, target price pendeknya itu ada di 3.900. Kemudian Astra Internasional, kita punya juga Astra Internasional, terus sama satunya lagi Cepin. Oke, okay. Itu targetnya big caps-nya ya? Ya, Cepin 6.500 targetnya. Baik, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama kita lihat tadi beberapa second liner ya, ada MDKA, INTP, kemudian BRIS dan juga BRPT. Mas Gema, MDKA, kenapa MDKA? Lebih kepada karena teknikal sajakah bahwa penguatan dari level 1790 yang menjadi level supportnya akan naik hingga 2265 untuk resisten dari MDKA? Ini punya MDKA itu punya korelasi dengan harga gold. Entah kenapa saya melihatnya seperti itu. Perjalanannya mirip-mirip dan gold kemarin naik, ini akan dikerek naik juga. Terus secara teknikal dia juga bergerak di dalam kondisi bull, ya. Harganya terus membuat bullish participation cycle-nya di markup harganya, maka targetnya kita bisa asumsikan di 2200-an itu. Baik, MDKA atau Merdeka Copper Gold kita lihat memang hari ini masih menguat sekitaran 0,77% di 1955 begitu Mas Gema. Apakah level saat ini pun masih menjadi peluang entry untuk mencapai level 2265 tadi? Dan ini kalau kita lihat rentang waktunya lebih kepada untuk short term trading saja atau bagaimana? Ini mid ya, short to mid lah, kurang lebih sekitar 6 mingguan. Oh, sampai 6 mingguan ya? Selama dia tidak turun di bawah 1850 itu cukup aman untuk kita beli. Baik, itu dia untuk MDKA peluangnya sampai dengan 2265 untuk jangka pendek hingga menengah panjang begitu ya untuk pergerakan dari Merdeka Copper Gold. Baik, berikutnya bagaimana Anda melihat pergerakan dari INTP? Kalau tadi sudah kita bahas SMGR, apakah INTP juga memiliki korelasi yang cukup kuat begitu untuk pergerakan yang lebih positif juga? Ya, INTP bagus, dia baru masuk di dalam bullish trend baru, target price-nya cukup tinggi di atas. Ya, ini bisa dibeli ya. Baik, INTP sendiri kalau secara teknikal lebih menuju kemana pergerakannya? Kalau kita lihat kan hari ini sedang turun nih, justru minus 1,2%. Mas Gema, apakah justru ini menjadi peluang untuk mengambil posisi beli dari pergerakan instrumen tunggal prakarsa ini? Selama dia tidak di bawah 11.820, kita bersiap-siap ya, pada saat dia tembus 12.500 itu kita masuk. Oke, itu dia pergerakan dari INTP. Dan selanjutnya yang Anda rekomendasikan tadi BRIS. BRIS sempat mencuri perhatian begitu ya dengan adanya merger, kemudian kenaikannya juga luar biasa. Kak, Anda melihat ini peluangnya masih akan terus berlanjut dan bagaimana dengan peluang setelah mergernya, Mas Gema? Nah, peluang setelah merger saya belum bisa perkirakan, tetapi kalau lihat dari pergerakannya sekarang ini harusnya bisa running lagi lebih tinggi ya. Oke, 1700 tadi Anda sudah memasang target untuk resisten. Ya, betul. 1700 terlebih dahulu. Current price masih boleh kita masuk untuk BRIS? Bisa. Current price bisa masuk. Nggak masalah. Oke. Okay. Sama, kita ini bicara mengenai short term trading atau bisa juga ke medium? Short to medium. Short to medium. Kurang lebih sekitar 6 minggu ya. Untuk ini. Itu dia untuk BRIS. Selanjutnya ada BRPT juga ini yang sudah cukup lama. Bagaimana tiba-tiba Anda masuk ke 865 rentangnya sampai dengan 1100 BRPT? Oke, 865 sampai 1100 ini saham lagi rebound dengan jumlah yang besar. Oke. Okay. Maka angka 1100 itu merupakan resisten panjangnya dia, sehingga kita lihat kalau kita menikmati rebound yang seperti ini 1100 targetnya, namun pada saat harga itu gagal dan dia turun di bawah 870 Anda bisa keluar. Oke, 870 ya. Memang kalau kita lihat dari day range-nya hari ini terendah di 915, berarti level saat ini yang sedang turun 1,08%. Tetap masih ada peluang ya, jangan sampai tembus di 875 tadi ya. Iya, masih ada peluang. Oke, itu dia untuk BRPT. Nah, bicara mengenai saham-saham big caps.
Kalau melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan pada saat mengalami penguatan tajam seperti saat ini, memang yang diburu adalah saham-saham lapis pertama atau big cap seperti itu. Tapi Anda jagokan masih dari perbankan, BBCA dan Bank BRI. Mas Genem, ya. Mas Gemma, silakan analisisnya seperti apa untuk BCA? Saham banking masih bagus, terutama big points-nya seperti BCA itu dia baru meledak dari konsolidasinya. Jadi dia akan mencoba mengejar harga-harga di bulan Agustus di 32 ribuan. Karena memang dia stabilnya, fair value-nya diperdagangkan di 31 ribu sampai 32 ribu. Mungkin di atas 32 ribu Anda bisa melakukan profit taking, terus kemudian untuk saham BBRI, itu masih banyak hutang-hutang di atas yang harus dia tutup. Sehingga kolektif untuk BBRI itu memiliki satu kenikmatan tersendiri. Anda bisa lihat nanti di 3.800 target size, kemudian di 4.200, dan pada akhirnya di 4.450. Baik, itu dia untuk Bank BCA. Berikutnya Anda sarankan juga Bank BRI. Tadi BRI sudah kita ulas, sekarang dari BRI-nya. Yang saya barusan cerita BRI itu. Oh, tadi BRI. Oke. Okay. Ya. Kalau untuk BCA-nya sendiri pun masih oke ya berarti ya kalau kita mengambil posisi beli ya? 32.000 targetnya. 32.000, oke. Okay. Ya. Untuk BRI ada cerita apa ini kalau kita lihat Bank BRI? BRI-nya, BRI tetap lipi ya, karena memang ini saham-saham yang mendukung UMKM. Terus dari cycle-nya sejak Maret sampai sekarang itu sudah selesai dia turunnya, dan itu dia akan mengejar target-harga di 4.500. Oke, itu dia untuk Bank BRI. Jadi memang big caps perbankan masih bisa menjadi andalan untuk investasi. Jangkanya panjangkah atau kita bisa tradingkan? Jangkanya ini kita bisa buy hold terus. Jadi buy on weakness terus. Buy on weakness, berarti kita cicil beli saja begitu. Pada saat pelemahan, kita masuk begitu. Strateginya. Ya, betul. Oh, baik, itu dia untuk sektor perbankan. Nah, yang menarik Astra Internasional, di tengah pandemi kan kita tahu sektor otomotif ini mengalami tekanan jual yang cukup dalam begitu. Bahkan hampir ada beberapa produsen otomotif di Indonesia juga harus melakukan penghentian produksinya. Dan Anda melihat bagaimana dengan Astra sendiri? Astra Internasional unik juga, saya nggak tahu kenapa dia tiba-tiba bisa naik. Walaupun memang orang juga ini ya, nggak beli mobil baru. Memang, betul. Tapi kita lihat mungkin salah satunya karena adanya confidence bahwa market itu sebenarnya udah selesai, dan kita lihat di Indonesia sendiri orang kayaknya udah lupa kalau kita lagi pandemi gitu. Kalau nggak pakai masker aja mungkin orang udah pikir pandemi udah berlalu. Okay. Jadi ya seperti kita selalu katakan, kita percaya bahwa Indonesia itu banyak orang kaya gitu, dan mereka itu sudah tidak tersentuh dengan yang namanya hal-hal seperti pandemi seperti ini, udah terlalu sangat kaya, sehingga ini yang menyebabkan saham-saham konglomerasi kayak Astra ini ya terus akan berkembang. Begitu pandemi selesai, ya dia akan kembali recovery ke nilai sebelumnya lah ya, di level 6.200 kurang lebih segitu. Baik, tapi kalau kita cermati dengan pergerakan Astra Internasional, seberapa menarik juga Anda rekomendasikan? Hari ini naik 1,36% di 5.575, dan kalau kita cermati untuk pergerakan indeks harga saham gabungannya pun sudah mulai terkena aksi profit taking ini, Mas Gibran, turun 0,06%. Hal yang wajar saja karena sudah naik kencang atau bagaimana? Ya wajar sih, ini masih kecil ya profit takingnya. Kita tinggal perhatikan nanti tanggal 9 ya, biasanya profit taking besarnya itu di cycle berikutnya tanggal 9 itu nanti mulai. Oh, berarti next week ini kita akan cermati sejauh mana ini akan menjadi level konfirmasi untuk penguatan indeks harga saham gabungan, Mas. Kita mesti lihat, dan makanya jangan biasakan waktu hijau-hijau gini masuk ke pasar, karena di Astronaji sendiri kita di Eklab Academy belinya tuh untuk klien-klien kita belinya ketika merah-merah. Jadi sekarang mereka rata-rata udah 8-12% untungnya kita dual gitu. Itu dia. Tapi kalau hijau-hijau gini kita baru masuk kan nanti resiko. Oke, berarti dengan beberapa saham yang sudah Anda rekomendasikan tadi, apakah memang akhirnya menjadi tepat apabila indeks harga saham gabungan sudah mulai terkena aksi profit taking seperti hari ini? Ya, betul. Jadi pada saat yang saham yang second liner tadi itu saham-saham yang tidak terlalu berdampak kena ini ya, kena apa? ESG gitu. Jadi ya Anda bisa melakukan pembelian aja pada saat nanti. Untuk yang second liner ya dia harusnya bertahan karena dia tidak terkorelasi langsung dengan ESG gitu. Baik, tapi Anda melihat bagaimana dengan tekanan jual yang sudah mulai terjadi dari pergerakan indeks harga saham gabungan? Akankah ini akan berlangsung paling tidak sampai dengan sesi satu berakhir, kemudian nanti ada pembalikan arah di sesi kedua, atau di sepanjang perdagangan hari ini akan sangat fluktuatif sekali dari pergerakan IHSG? Prediksi saya sih untuk perdagangan hari ini plus minus 1% atas bawah, nggak akan lebih dari itu.
Oke, baik itu dia. Untuk beberapa saham yang juga Anda rekomendasikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan justru menjadi peluang ya kita melakukan aksi beli dengan the best entry yang sudah disarankan. Oke, tadi ada sektor perbankan, BBCA, BBRI, kemudian Astra International. Big caps lainnya mungkin ada yang bisa Anda rekomendasikan di tengah pergerakan indeks yang sedang terkoreksi saat ini. Sementara saya lihat itu ya, tapi kita juga perlu melihat Kalbe Farma itu nampaknya juga menarik. Kalbe Farma di tengah pandemi ya. Kemudian adanya program vaksin COVID-19 yang juga masih menunggu. Ini pun sudah ada yang siap untuk dipasarkan ataupun siap diberikan kepada betul. Masyarakat. Tapi kan masih menunggu rekomendasi dari BPOM yang sangat hati-hati apabila ini segera dirilis. Betul, dan ini trennya memang sideways. Tapi untuk yang pecinta saham-saham farmasi bisa lihat bahwa Kalbe Farma itu ada peluang kembali ke 1.600. 1.600 untuk KLBF? Ya, jadi ada rezeki lah buat orang yang di atas tuh ada harapan dia kembali ke sana. Oke, sekarang stagnan saja di level 1.500-an, jadi di hold saja kalau sudah punya, nggak usah ikut-ikutan ya, lepas. Sementara kita hold dulu. Oke. Ya. 1.700 itu berapa lama sih yang dibutuhkan, Mas Kema? Apakah jangka panjang tahun depan ya, begitu kalau, apabila memang sudah disetujui? Kita perhatikan dari cycle-nya, ini kurang lebih nanti di minggu ketiga November ya. Kalau range pergerakannya semua sesuai yang diharapkan minggu ketiga November, dia balik dan sideways lagi nanti di 1.600. Oke, berarti ada peluang ke 1.700, kemudian sideways agak turun sedikit ke level 1.600 ya, untuk pergerakan dari Kalbe Farma sendiri. Oke, bagaimana dengan sektor komoditas? Begitu ada beberapa analis yang juga merekomendasikan dengan adanya perbaikan harga komoditas baik itu CPO maupun pertambangan batu bara. Apakah ini menjadi peluang juga untuk mengambil posisi kita menjadi bagian dari portofolio investor? Atau Anda melihat belum? Batu bara menarik, ada ITMG itu yang juga terkonsolidasi, siap-siap aja ketika dia break, ITMG. Anda bisa masuk, PTBA juga demikian. ITMG dan PTBA bisa menjadi pilihan, karena mungkin sudah ada beberapa yang masuk ya dari beberapa hari sebelumnya, karena dalam pergerakan satu pekan ini okelah kita bergerak di level atas, tapi kan kecenderungannya bergerak sideways begitu, baru hari ini saja ada lonjakan lain. Makanya kayak misalnya ITMG ya, itu kita jagain tembus 8.500, tabrak aja di situ. Oh, 8.450 level tertinggi hari ini, apakah nunggu kita breakout dulu 8.500 baru mengambil posisi belinya? Harus tutup di atas 8.500. Oke, jadi kalau yang sudah punya di hold dulu, nanti setelah berada di level 8.500 baru kita hajar kanan lagi? Betul. Oke, peluangnya yang ditanyakan berikutnya, seberapa jauh potensial upside yang bisa ditembus untuk ITMG? Kalau misalnya kita lihat peluang target atasnya itu di 9.300. 9.300 dari 8.400 ini menarik. Betul. Ini. Oke, itu dia untuk ITMG. Dan bagaimana sektor pertambangan batu bara lainnya? Adakah ada Adaro begitu juga? Apakah masih oke untuk kita rekomendasikan atau tidak? Kalau kita lihat Adaro ini juga masuk di dalam satu konsolidasi. Dan saat ini Adaro itu berada di harga bottom daripada sideways-nya. Jadi itu menarik juga. Begitu dia break dari 1.150, itu tutup di atas 1.150, itu bisa menjadi satu peluang untuk kita masuk. Ya, sekarang di 1.140 berarti menjadi peluang dong? Iya, tapi dia harus benar-benar tutup di atasnya ya. Jadi sekarang tutup di atas 1.150, itu berarti harga memang mau dijual di atas. Oh, sekarang sedang turun dulu soalnya di 1.135 nih untuk pergerakan dari Adaro. Baik, betul. Jadi biarin aja, biarin dulu. Ditahan dulu ya. Ya. Oke, CPO bagaimana? Kalau CPO saya belum melihat ada hal yang menarik di CPO, saya lebih cenderung ke batu bara. Tapi LTIP dan AALI ini juga masuk di dalam sideways kecil yang anytime bisa meledak juga. Oh ya, karena sideways-nya sudah cukup lama, bisa dikatakan. Sideways cukup lama, pergerakannya pendek, berarti itu ada proses akumulasi di sana. Oh, berarti ya tinggal menunggu saja ada potensi ataupun ada kira-kira batasan akan ada penguatan atau rebound dari pergerakan AALI maupun LTIP, disitulah kita mengambil posisi belinya. Betul. Betul. Baik itu dia untuk AALI dan LSIP. Dan menyikapi dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang juga masih tertekan ini, Mas Gema. Bagaimana Anda melihat pergerakannya untuk pekan depan? Ini kita akan mencoba proyeksikan pergerakan indeks harga saham gabungan. Karena Anda katakan tanggal 9 ini menjadi hari ataupun tanggal yang menentukan untuk next akan bergerak kemana untuk pergerakan IHSG. Ya, jadi pada saat kita lihat indeks itu terjadi peak misalnya, nanti kita tanggal 9, maka itu akan mulai proses konsolidasi baru atau koreksi baru. Nah, dari sana Anda mesti siap-siap, profit taking, terus kemudian buy on weakness lagi, jangan lupa.
Itu dia strateginya pada saat indeks sedang mengalami tekanan, justru di situ adalah peluang terbuka untuk kita mengambil posisi beli ya. Karena indeks kita keluar dari bearish, itu yang harus menjadi catatan. Oke, bagaimana dengan data-data ekonomi juga yang sudah dirilis semuanya begitu? Berarti kan memang tinggal bagaimana mereka memprice in yang sebelumnya juga sudah dinyatakan bahwa kita memang akan masuk dalam resesi, kemudian Joe Biden yang peluangnya juga saat ini masih berada di atas, sementara Trump ini bukan tipe-tipe orang yang pantang menyerah begitu. Mas Gemma, Anda melihat sejauh mana peta kekuatan, kemudian peta dari rilis-rilis data ekonomi Indonesia juga akan mempengaruhi pergerakan market paling tidak sampai di pekan depan? Jadi basically mau Trump ataupun Biden buat Indonesia sama aja tidak berdampak apapun. Karena keduanya baik. Kalau Trump itu lebih fokus untuk pengembangan ekonomi, kalau Biden lebih fokus untuk penyelesaian COVID. Which is itu sebenarnya ya sama aja gitu ya. Kalau Trump lebih fokus gimana caranya negaranya survive, satu masalah kesehatan, tapi buat Indonesia ya nggak terlalu banyak pengaruh. Yang penting Indonesia sekarang yang paling krusial adalah bagaimana masyarakatnya bisa diatur, masyarakatnya bisa produktif, sehingga orang percaya menaruh uang di negara kita. Itu dia. Tapi kalau kita lihat dengan investor asing pun yang sudah mulai masuk, berarti Anda melihat sebenarnya kans untuk Indonesia melaju lebih kencang lagi sangat terbuka lebar. Besar sekali. Besar. Makanya strategi saya sampaikan kembali, Omnibus Law itu strategi yang sangat efektif, dan itulah kunci daripada Indonesia ini bisa tetap positif ketika disebut resesi. It's a matter of technical recession ya, tapi kenyataannya di dalam resesi kita growing gitu. Nah, investornya sendiri bagaimana harus menyikapi kondisi seperti saat ini? Apakah memang kita yang biasanya menahan uang, cash is the king misalnya beberapa waktu sebelumnya, sudah kita mulai belanjakan saja, investasikan saja begitu di pasar modal? Ya, kalau ini investor retail ya topiknya, Anda bisa tetap mengembangkan uang Anda melalui investment. Kalau Anda tidak terlalu suka di pasar modal, Anda bisa membeli surat obligasi, surat utang negara ya. Betul, itu bisa menjadi satu patokan, karena kan sekarang banyak ORI itu juga diterbitkan. Intinya jangan bawa uang Anda keluar, gitu. Tapi biarkan uang Anda tetap di negara ini. Kalau Anda punya uang berkecukupan, spending, ya, supaya mendorong consumer spending di Indonesia. Karena at the end Anda berkontribusi untuk meningkatkan kebaikan pemulihan ekonomi, gitu. Jadi jangan uang itu Anda simpan terus lalu menjadi pelit. Ketika market lagi kontraksi, resesi itu terjadi, yang punya banyak duit, yang punya kelebihan, spending, boros sedikit, nggak apa-apa. Tapi mengena, langsung masuk ke UMKM-nya, sehingga Anda berpartisipasi di dalam pemulihan ekonomi. Betul, yang penting adalah memang menggerakkan roda ekonomi ya, dari sektor bawah kemudian sampai ke atas. Karena akan kita juga yang merasakan dampak positifnya begitu ya, Mas Gema ya. Baik. Mas Gema, terima kasih banyak ini atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Sukses untuk Anda dan stay healthy, Mas Gema. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Gema Guyardi, Presiden Direktur Astronaci Internasional. Dan di segmen berikutnya, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Sesaat lagi.